أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengkaji biografi orang yang sudah membebaskan manusia min zulumatil jahli ila nuril ma'rifah. Dari jahiliyah musyrik kepada cahaya tauhid. Dari mulai sejak lahir sampailah meninggal dunia. Kita akan break sejenak saat solat isya, insyaAllah. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Ya'qub. Ya'qub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit Yahuza ini turun ke bawah, ada yang jadi nabi bernama Daud. Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman bercabang dua ke kanan, Zakaria. Kemudian Zakaria punya anak Yahya. Habis. Kemudian jalurnya yang satu lagi dari Sulaiman, tidak langsung, punya ayah, anak bernama Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Dan Maryam punya anak bernama Isa. Habis. Jalur pertama. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Ya'qub. Ya'qub punya anak Bunyamin. Turun ke bawah berakhir pada Yunus. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Ya'qub. Ya'qub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Imran. Beda Imran di sini dengan Imran ayah Maryam. Imran punya anak bernama Musa, dan Musa punya adik saudara bernama Harun. Turun ke bawah Ilyas, Ilyasa. Ini nabi-nabi yang dikenal dengan Bani Israel. Israel nama lain dari Ya'qub. Ya'qub nama lainnya Israel. Cucu cicit dari Ya'qub itu disebut dengan Bani Israel. Sedangkan asal dari kata Yahudi adalah Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Ya'qub, Ya'qub punya anak bernama Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Semua Yahuza Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalurnya bukan dari jalur sini, tapi bertemu pada Ibrahim. Jalurnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah bernama Abdullah. Abdullah anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Fihir, Fihir anak Malik, Malik anak Nadar, Nadar anak Kinanah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nizar, Nizar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan. Adnan bukan nabi. Namanya dibuat warna apa warnanya ini? Adnan karena nasab yang sahih disebutkan nabi hanya sampai pada Adnan. Adapun dari Adnan ini ke atas banyak ikhtilaf-ikhtilaf sampai kepada Ismail, dan Ismail anak Ibrahim. Mengalir darah Ibrahim dan Ismail pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasabnya. Nasab kita Pak Ustaz, nanti pertemuan lain kita kaji.
pada subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal menurut riwayat yang masyhur. Kalau ada nanti ustaz lain ceramah 9 Rabiul Awal, itu dia pakai dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Banyak pendapat tentang ini, tapi yang masyhur 12. Tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah disebut dengan Amul Fil, tahun 571 kalau pakai kalender Romawi. Tahun 40 kekuasaan Kisra Anushirwan, raja Persia bernama Kisra. Maka menjelang subuh hari Senin itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada ikhtilaf. Hadis riwayat Muslim. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Tak ada ikhtilaf. Tanggalnya yang ikhtilaf. Harinya tak ada ikhtilaf. Ketika dia lahir, terang benderang cahaya menerangi istana-istana di Rom. Tak tahu datang dari mana. Mereka heran, dari mana ini terang? Begitu riwayat Ibnu Sa'ad, Ahmad bin Hanbal dan Darimi. Api abadi yang tak pernah mati di Persia padam. Beberapa bangunan gereja roboh, tak tahu apa sebab. Begitu menurut riwayat Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Abdul Muttalib sesudah lahir cucu kesayangan tadi dibawalah ke dalam Ka'bah karena Abdul Muttalib pemegang kunci Ka'bah. Kemudian disembelihkan kambing akikah. Oh, akikah sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Sudah ada zaman Nabi Muhammad, dibersihkan dari yang kotor-kotor. Mereka darah kambing itu diusapkan ke kepala anak yang baru lahir. Kotor, najis. Tapi setelah Islam datang, dibersihkan. Karena akikah ini sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberinya nama. Yang memberi nama itu adalah Abdul Muttalib. Diberinya cucunya itu bernama Muhammad. Nama itu belum pernah dipakai sebelumnya. Dia dikhitankan pada hari ketujuh. Karena khitan sudah ada pada syariat datuk moyangnya Ibrahim. Nabi-nabi setelah Ibrahim berkhitan. Nabi Musa berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Nabi Isa berkhitan, Ustaz. Khitan. Siapa yang menghapuskan khitan dalam agama Nasrani? Paus bernama Saul, seorang laki-laki merubah namanya menjadi Paulus. Dialah yang menghapuskan khitan. Kata dia, sejak Isa disalib, maka semua suci, tak perlu lagi berkhitan. Kemudian tradisi orang Arab, anak itu disusukan kepada perempuan lain, disusukan kepada seorang budak sahaya Abu Lahab bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Kebetulan dia waktu itu melahirkan anak bernama Masruh, maka Nabi saudara sesusuan dengan Masruh. Ibunya lain tapi satu ibu susuan, karena Suwaibah menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Suwaibah menyusukan bayi-bayi lain. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu sisi Hamzah itu pamannya, karena adik ayahnya. Tapi di sisi lain juga Hamzah adalah saudara, satu susuannya. Belakangan Hamzah meninggal pada perang Uhud. Kita akan kaji selanjutnya. Setelah itu Nabi, setelah itu ada saudara susuannya lagi, yaitu Abu Salamah ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi. Lanjut umur 4 tahun. Kenapa Ustaz melompat langsung? Kita ambil peristiwa penting-penting. Pada umur 4 tahun, saat itu dia sedang berada di kampung Bani Sa'ad. Maka pada saat itu Jibril alaihissalam datang. Saat Nabi sedang yal'abu ma'al ghilman. Nabi sedang main-main dengan anak-anak lain. Dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatu Sa'diyah. Banyak perempuan tempat kita bernama Halimatu Sa'diyah untuk mengambil kemuliaan. Ibu susu yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatu Sa'diyah. Di kampung Bani Sa'ad, ketika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril AS menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril AS. Lalu kemudian anak-anak ini mengadu ke rumah. Apa kata anak-anak itu?
Inna Muhammadan qad qutila. Muhammad sudah dibunuh. Anak-anak itu melihat, lari pulang ke rumah ibu Halimah Tusa'diyah, Muhammad sudah dibunuh. Lalu mereka datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah raut wajahnya, lalu mutaghayyirul laun, berubah raut wajahnya. Lalu kemudian Anas yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik berkata, wa qad kuntu ara athara dhalikal miqyat fi sadrihi, mata kepalaku sendiri pernah melihat bekas terbelahnya dada Nabi itu, fi sadrihi, di dada Nabi. Jadi bukan fiksi, bukan makna kiasan, tapi memang betul nyata. Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun, khadimtun Nabi 10 tahun, aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun, membawakan air mandi Nabi, membawakan terompah Nabi, dan pernah dia melihat Nabi berbuka baju, nampaknya bekas itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimah Tusa'diyah merasa takut, khasyitu, aku khawatir ini anak ini ada apa-apanya, daripada dia nanti meninggal dunia di tanganku, maka ku kembalikanlah kepada ibunya, dikembalikanlah kepada ibu kandungnya Aminah, bersama ibu Aminah hingga berusia 6 tahun. Lalu Aminah merasa perlu membawa anak ini untuk ziarah ke makam ayahnya yang sudah meninggal dunia ketika berdagang ke negeri bernama Yathrib. Lalu kemudian dibawalah anak berumur 6 tahun ini, kira-kira anak umur 6 tahun sekarang baru masuk sekolah dasar, anak ibu, anak bapak yang umur 6 tahun, lebih kurang begitulah usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa berziarah ke makam ayahnya. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang, hatta matat, meninggal Aminah di sebuah kampung bernama Abwa, baina Makkah wal Madinah, terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari ziarah ke makam ayah, baru saja menemukan makam ayah, hilang pula ibu. Pulang dalam keadaan yatim piatu, umur 6 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke kota Makkah dengan pembantu yang ikut bersama mereka saat itu, lalu kemudian diserahkan kepada datuknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bangsawan Quraisy. Kalau dia mau duduk di samping Ka'bah, maka sudah disiapkan yudha'u firash li Abdul Muttalib. Ini tepi Ka'bah, sudah disiapkan di situ kasur untuk tempat duduk Abdul Muttalib. Anak-anaknya satu pun tak ada yang berani. Anak Abdul Muttalib laki-laki 10 orang. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang 5 itu yang masyhur. Abu Lahab kafir masuk neraka, Hamzah masuk Islam, Abu Talib ayah Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib ayah Abdullah bin Abbas, dan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang 5 lagi tidak masyhur, 5 perempuan. Satu pun anak laki-laki ini tak berani duduk di situ. Tapi kalau sudah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk Nabi. Duduk Nabi di kasur itu bebas, cucu kesayangan. Bapak yang sudah punya cucu bisa membayangkan cucu enak saja duduk memegang kepala datuk karena ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ketika Nabi Muhammad duduk di atas kasur itu, paman-pamannya menariknya, lalu kemudian apa kata Abu Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, da'u, biarkan ibni hadza, anakku ini, biarkan dia. Wallahi, demi Allah, inna lahu lasya'nan, sesungguhnya nanti cucuku ini punya kedudukan yang luar biasa. Mungkin batinnya sudah melihat, inna lahu lasya'nan. Semua yajlisu ma'ahu, duduklah Datuk Abdul Muttalib bersama cucu kesayangan, ala firasihi, di atas kasur, wa yamsah zahrahu, diusapnya pundak cucunya itu, disapunya pundak cucu kesayangan, wa yasurahu, kemudian dia senang, wa yusirruhu ma yarahu yasna, dibiarkannya cucunya itu berlari-lari. Saat itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh dibesarkan, kemudian pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal pula lah datuknya Abdul Muttalib. 2 tahun, 6 tahun meninggal ibu, diasuh oleh datuk, umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal Abdul Muttalib. Begitu diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq. Lalu kemudian diasuh oleh irtahala bihi Abu Talib, dibawa oleh pamannya bernama Abu Talib. Ketika itu umurnya 12 tahun. Meninggal Abdul Muttalib, maka berpindah ke asuhan paman bernama Abu Talib. Abu Talib pedagang. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlata syita'i wassayib, musim dingin syita' mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu sampai mereka ke sebuah negeri bernama Busra, kemudian mereka berhenti untuk bernaung. Keluarlah pendeta dari gereja itu bernama Bahira. Apa kata Bahira? Hadza sayyidul alamin, ini anak ini sayyidul alamin, pemimpin semesta alam. Lalu kemudian heranlah Abu Talib, kenapa pendeta ini tiba-tiba keluar? Zaman itu pendeta tak ada keluar, pendeta hanya di dalam gereja saja. Lalu kemudian dia tanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Ma ilmuka bidzalik, dari mana kamu tahu itu? Apa kata Bahira? Innakum aina ashraftum minal aqabah, ketika kamu tadi berada di atas bukit mau turun ke bawah, aku melihat lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajida, semua pokok kayu dan batu-batu bersimpuh sujud. Wala yasjudani illa linabiyyin, itu pokok kayu dan batu tidak sujud kecuali hanya kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah, aku mengetahui itu dari khatim, stempel kenabian. Lalu kemudian wa inna najiduhu fi kutubina, kami sudah melihat tanda-tanda itu di dalam kitab suci kami. Pendeta Bahira memuliakan, disambutnya bidhiyafah sebagai tamu. Lalu kemudian sa'ala Abu Talib bin ayyaruddahu, hai Abu Talib, antarkanlah anak ini pulang ke Makkah, jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Heran Abu Talib, kenapa saya bawa? Dia bantu-bantu saya dagang, ini keponakan saya. Kalau saya bawa ke negeri Syam, kenapa? Karena di negeri Syam itu khaufan 'alaihi minar rum wal yahud, karena di sana ada orang Romawi Yahudi yang memang sudah menunggu-nunggu Nabi terakhir. Kalau mereka lihat ternyata bukan dari keturunan Yahudi, mereka akan membunuhnya. Maka Bahira mengatakan, bawalah dia pulang. Saat itu umur Nabi 12 tahun, masuk umur 20. Pada ketika dia berumur 20, maka pada saat itu terjadi perang besar di sebuah pasar bernama Ukaz, pasar Ukaz. Perang antara Kinanah dan Quraisy, suku besar darah biru Quraisy berperang dengan Kinanah di pasar Ukaz. Penyebabnya salah seorang suku Kinanah membunuh 3 orang suku Quraisy. Maka disebut perang Al-Fijar karena mereka melanggar larangan perang di bulan haram. Nabi SAW ikut perang itu, menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Anak panah yang panjang, di pangkalnya diberi bulu ayam, ujungnya diberi timah besi, seperti kita kemarin Sabtu Senin. Yang Nabi SAW menyiapkan itu. Inilah perang pertama yang diikuti Nabi SAW dengan pamannya. Pekerjaan Nabi sehari-hari, Nabi mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Bani Sa'ad suku yang besar, kambing mereka banyak, dan Nabi SAW mengembalakan kambing-kambing itu. Dan kemudian setelah itu Nabi berdagang bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Nabi tidak punya barang dagangan, barang dagangan milik orang pemodal, orang kaya, dibawakan
dagang ke Yaman, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Lalu kemudian pada musim dingin mereka turun ke bawah, pergi ke Yaman. Jadi kalau dihitung sekarang, dagang Nabi itu Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. 6 negara, ekspor, import. Jadi jangan bayangkan Nabi jualan antar kelurahan. Nabi itu luar biasa. Bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzum. Umur 25 tahun. Di antara pemilik barang yang dibawakan Nabi barang-barangnya adalah seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Imra'atun, seorang perempuan tajiratun, kaya. Zata syarafin, mulia, wa malin, banyak harta. Banyak yang sudah meminang dia, tapi dia tak ada terima. Lalu kemudian setiap kali barang ini dibawa, laku keras. Maka dia heran, dia cari informasi, siapa yang membawa barang yang laku ini? Ternyata yang membawa itu ada seorang anak muda berusia 25 tahun bersama bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan sebagai anak muda yang menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Jadi kalau ada anak muda sekarang begini sifatnya, inilah umat Muhammad SAW. Jadi kalau dia lesu, bawaannya mau mati aja, mandi malas, bangun jam 9 pagi, itu bukan umat Muhammad SAW. Banyak sudah anak-anak muda penguasa mau meminang Khadijah, tapi tidak terima. Memang dia sudah tua, tapi karena orang kaya, duitnya banyak, nampak muda. Macam sekarang lah, banyak nampak muda. Itulah. Lalu kemudian Khadijah menyampaikan pesannya kepada perempuan bernama Nafisah binti Munabbih. Nafisah, tolong kau sampaikan ke Muhammad, kalau dia mau, aku mau menikah dengan dia. Ini dalil. Perempuan, kalau nampak laki-laki itu soleh, jangan sia-siakan. Karena orang baik tak datang dua kali. Nampaklah kita baik, bilanglah aku mau. Tapi jangan lewat SMS. Lewat SMS nanti tunjukkannya ke orang lain. Tengok. Maka kemudian kata Nafisah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nin Khadijah. Maka Nabi pun setuju. Tapi Nabi tak langsung datang, paman-pamannya. Paman-pamannya banyak meminang Khadijah. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Seluruh cucu-cucu Hashim datang. Dan para pembesar Mudar, maharnya 20 ekor unta. Satu ekor unta paling murah 30 juta, kali 20 sama dengan 600 juta. 600 juta itu 3 biji ras. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Itu Nabi, bukan Muhammad yang saya kenal. Itu Muhammad yang dari Kulim, yang dari Panam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita lihat bagaimana dia menikah. 20 bakarah, 20 ekor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monogami, satu istri bersama Khadijah. Anak-anaknya yang pertama Al-Qasim, maka dia dipanggil ya Abul Qasim, Abu Qasim, Bapak Qasim Muhammad. Yang kedua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Setelah Fatimah lahir lagi anak laki-laki namanya Abdullah. Itu yang dipanggil dengan Tayyib dan Tahir. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. 6 bulan sesudah Nabi meninggal barulah meninggal Fatimah. Umur tubuh 35 tahun. 10 tahun sesudah itu terjadi renovasi Ka'bah. Jadi renovasi Ka'bah, orang Arab ni hobi berkelahi. Berkelahilah mereka tentang siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Konflik 4 hari dalam masalah meletakkan Hajar Aswad. Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi
punya ide. Bagaimana idenya? Siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Kita tunggu. Jangan kelahi, calling down, tenang dulu. Besok pagi kita tengok siapa yang pertama kali masuk. Ya. Besok pagi ketika kepala suku sudah mengintai, yang datang pertama kali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bijaksana luar biasa. Ketika mereka memanggil dia, umur 35 tahun, lebih tua lagi saya. Ustaz berapa? Lebihlah 35. Ketika Nabi SAW masuk, dipanggil mereka, Muhammad sini, kami sudah sepakat, siapa yang pertama kali masuk, kau lah meletakkan Hajar Aswad. Nabi bijaksana. Dimintanya kain panjang, diletakkan Hajar Aswad di tengah, dimintanya kepala-kepala suku, pegang ujung, pegang. Artinya, dia melibatkan orang banyak. Sehingga kepala-kepala suku itu tidak merasa diremehkan. Kalau kitalah yang mengalami ini mungkin, Ustaz Somad, Ustaz yang masang, aku yang masang. Ya, kalian pinggir. Tapi Nabi dari muda memang sudah bijaksana. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ayo, datuk-datuk, nenek mamak, sadonyo, sama kita, ayo kita pasang. Kalian pegang ujung kain, biar aku pegang. Hilanglah perkelahian. Nabi SAW. Jadi fase kehidupannya, lahir 40 tahun jadi rasul, 3 tahun pertama dakwah rahasia diam-diam, setelah itu hijrah, wafat. Ini yang akan kita kaji ini secara utuh. Kita sudah berjalan 35 menjelang 40. Azan Isya berbunyi, kita harus break, kita lanjutkan. Sampai jam berapa nih selesai Pak Ustaz? Ikuti aja lah. Umur 38 tahun, umur 39 tahun, umur 40 tahun. Ada apa? Setiap datang bulan Ramadan, Ramadan sudah ada Pak Ustaz, bulannya ada, puasanya belum. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan itu sudah ada, tapi ibadah yang mengisinya belum ada. Nah, pada bulan Ramadan Nabi naik ke atas. Namanya Jabal Nur. Di atas ada Ghar Hira. Nabi naik ke Gua Hira pada waktu malam. Jangan bayangkan Nabi siang malam. Siang tak bisa, panas luar biasa. Nabi di atas malam. Habis itu turun. Umur 38 sekali, satu bulan total. Turun lagi. Umur 39 naik lagi dia ke atas. Tak ada kejadian apa-apa. Umur 40 barulah terjadi kejadian yang luar biasa. Bagaimana? Tiba-tiba ada makhluk yang dia tidak tahu entah apa namanya. Makhluk itu kemudian memeluk dia erat, mengatakan Iqra, baca. Kata dia, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Apa yang mesti ku baca? Sampai 3 kali, sampai akhirnya makhluk itu membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi dalam keadaan menggigil ketakutan, lalu kemudian zammiluni selimuti aku. Lalu kemudian Khadijah menyelimuti dia. Dia cerita tentang ini, Khadijah menenangkan dia. Itu bukan apa-apa. Tidak mungkin, karena engkau orangnya baik, menyambung silaturahim. Tapi aku akan bertanya kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal berdialog panjang. Dalam dialog itu kata Waraqah bin Naufal, menurut kitab yang aku baca, Waraqah bin Naufal membaca kitab Taurat, kitab Injil. Menurut kitab yang ku baca, maka yang datang kepada Muhammad itu adalah Namus, malaikat yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Sebelum itu dia pernah datang kepada Ibrahim. Dan demi Allah, nanti suamimu itu akan terusir dari kota ini. Seandainya nanti aku hidup, aku orang pertama yang akan menolong dia. Kata Waraqah bin Naufal. Tenang batin Nabi, tenang fisik Nabi,
yang menenangkan itu adalah Khadijah. Nabi berumur 40 tahun. Umur 41, umur 42, umur 43. Disitulah dakwah sirri, sir, sembunyi, diam-diam. Perempuan pertama kali yang masuk Islam Khadijah binti Khuwailid. Jadi kalau ada orang bertanya mana lebih mulia, laki-laki apa perempuan? Cukuplah perempuan mendapatkan keutamaan karena perempuan pertama kali yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak hamba sahaya yang pertama kali beriman Zaid bin Harithah. Budak sampai-sampai mereka menyebutnya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, dia rasul utusan Allah. Anak angkat Nabi. Anak laki-laki yang pertama beriman Ali bin Abi Talib. Jarak umur Nabi dengan Ali 30 tahun. Jadi kalau waktu itu Nabi umurnya 40, maka umur Ali bin Abi Talib 30 tahun. Pria dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi 40, Abu Bakar 38. Bapak yang berumur 38 saat itu menjadi Abu Bakar Siddiq. Yang berumur 10 tahun saat itu menjadi Ali bin Abi Thalib. Berumur 55 tahun Khadijah. Saat itu umur Khadijah 55 tahun. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berumur 35 tahun. Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Umar mana? Umar belum, belakangan. 41, 42, 43 dakwah secara rahasia. Person to person, dakwah fardiyah. Tabligh akbar seperti ini tak bisa dilaksanakan. Abu Ja'al, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan sudah mengintai, tak bisa. Makanya kalau ada yang tak datang malam ini, dia takut ditangkap oleh Abu Jahal. Kau kenapa tak pernah datang pengajian ke masjid? Aku masih 3 tahun pertama, 41, 42, 43. Kita masih rahasia. Belum bisa kita tabligh akbar. Umur 44 tahun, ini tak ada tawar-menawar, dakwah mesti terang-terangan. Nabi mengundang para pembesar Bani Hashim. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, cucu cicit Hashim diundangnya semua, paman-paman dia dan anak Abdul Muttalib, semua berjumlah 45 orang. Nabi Muhammad naik ke atas bukit Safa, kumpulkannya semua paman-pamannya, lalu dia tanyakan kepada mereka, seandainya ku katakan di belakang bukit Safa ini, di belakang bukit Safa ada bukit besar Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu sekarang dipotong, ada istana Raja Fahad di atas. Seandainya ku katakan di belakang bukit besar ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Kami percaya ya Muhammad. Sadaq tenaga kami percaya. Kenapa? Karena dari kecil pun kami sudah memanggil engkau Al-Amin. Tak pernah bohong, tak pernah tipu, tak pernah dusta. Seandainya ku katakan bahwa aku adalah Nabi dan aku sudah menerima wahyu dari Allah, apakah kalian percaya? Disitulah Abu Lahab marah. Tabban laka ya Muhammad, celakalah kau wahai Muhammad. Tabbat siada Abi Lahabin wa tabba ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Jadi kalau begitu berapa tahun Abu Lahab itu sayang kepada Nabi Muhammad SAW? 44 tahun. 63 tahun, 44 itu sayang. Sisanya itu baru benci, peperangan, permusuhan yang luar biasa. Umur 44 sampai umur 53, disitulah rintangan mulai datang. Jamaah haji dihadang, tak boleh mendengarkan dakwah Muhammad. Jamaah haji, oh haji sudah ada, sudah. Abu Jahal, Abu Lahab itu haji, haji, haji Abu Lahal, haji Abu Lahab. Cuma tak ditulis. Seandainya ditulis, tabat siada haji Abi Lahab watab. Itu haji-haji semua itu. Makanya kalau ada Pak Ustaz, berat kami ke masjid ini tak disokong oleh tokoh masyarakat haji anu haji ini. Haji-haji Abu Jahal itu.
diejek. Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek, ditertawakan. Dibunuh karakter Nabi dengan kata-kata apa? Sahir, tukang sihir. Majnun, gila. Kazzab, pembohong. Asatirul awwalin, dongeng nenek moyang. Pertama, tembak karakternya. Jangan bunuh orangnya, bunuh karakternya. Masyarakat dihadang untuk mendengarkan dakwah dengan isu-isu dari muncul siksaan fisik. Ini keempat cara ini, ini terjadi pada dai-dai sekarang. Orang tak boleh dengar pengajian, di embargo, karakter sifat dibunuh, isu tak mempan, baru fisik. Paman Utsman bin Affan digulung dengan tikar, tikarnya dari anyaman tepung, anyaman pohon korma, digulung, diikat, digantung, dihidupkan api di bawah. Kenapa tak langsung dibunuh saja? Kalau dibunuh selesai, siksa, teror. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Ini menunjukkan ketika Nabi itu jadi soleh baik untuk dirinya sendiri, orang tak marah. 40 tahun dia tidak minum khamar, 40 tahun dia tidak nyembah berhala, 40 tahun dia tidak berzina, orang tak marah, orang suka. Ketika dia berdakwah diam-diam 3 tahun, orang tak marah. Tapi begitu identitas kita sudah kelihatan, di situ orang marah. Bunuh karakter, tak mempan, apa boleh buat, teror fisik. Paman Utsman bin Affan digulung dengan tikar anyaman dari daun korma, dibakar di bawah. Oh, bagaimana rasanya panasnya. Jadi makanya mengapa mereka itu sayang dengan imannya? Karena imannya itu diperjuangkan. Kita hampir tak pernah mengalami siksaan. Tak pernah mengalami siksaan. Mus'ab bin Umair tidak diberi makan dan minum oleh ibunya. Diusir dari rumah. Jadi kalau ada adik-adik ikut pengajian remaja masjid, ibunya marah. Kamu jangan ikut ngaji, teroris tu. Jangan ikut pengajian, ISIS tu. Nah, itu nasibnya sama dengan Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan maknya dapat hidayah. Kalau tak dapat, mati cepat. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Gimana ceritanya itu berat sampai ingatan itu bisa hilang? Itu dialami oleh Suhaib Ibn Sina Ar-Rumi. Rumi artinya dia orang Romawi, bukan orang Arab. Orang Romawi yang merantau ke Makkah. Bilal bin Abi Rabah disiksa dengan batu, diletakkan di perutnya, diikat dengan tali, diserahkan kepada anak-anak kecil di Madinah sebagai permainan, ditarik ke sana kemari, berkulit hitam, budak hamba saya, miskin, susah. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar nama ayahnya Yasir, nama emaknya Sumayyah. Sumayyah meninggal sebagai syahid, ditombak oleh Abu Jahal tepat di jantungnya. Perempuan pertama mati syahid. Nabi tak bisa menolong. Nabi lewat di depan rumahnya. Apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna ma'idakumul jannah, kalian dijamin masuk surga. Abu Fukaiha dijemur di panas terik, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Panas luar biasa. Kita di Arab Saudi tidak boleh kalau tak pakai payung, tidak boleh panas langsung. Ingat manasik haji, karena dehidrasi segala macam. Kok bisa hilang ingatan? Cairan kurang ingat. Khabbab Ibn al-Arth disiksa dengan api. Zinnirah disiksa dengan sampai buta, hilang ingatan. Umur 44 sampai umur 55, teror bukan terhadap Nabi lagi. Kalau tadi terhadap Nabi, sekarang siapa yang membela Nabi, habis. Abu Talib yang membela, Abu Talib itu. Jawaban Abu Talib terhadap teror kafir Quraisy. Apa kata Abu Talib? Wallahi la yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassila fit turaf dafina. Wallahi demi Allah wahai keponakanku, lan tidak akan yasilu ilaika bijam'ihim. Mereka walaupun ramai tak akan bisa menangkap, membunuhmu. Hatta uwassida fit turabi
sampai aku ditimbun fit turab, di dalam tanah, dafina sebagai mayat yang mati, terbujur kaku di dalam tanah. Begitulah cinta Abu Talib. Jangan kau takut teror apapun yang kau hadapi. Teror terhadap anak-anak Nabi. Anak-anak diteror. Apa salah anak Nabi? Abu Lahab memaksa kedua anaknya bernama Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah. Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Cerai kan? Tentu pukulan luar biasa. Anak menjadi janda. Gara-gara apa? Pukulan emosional. Seorang ulama kalau anaknya dipaksa harus melepaskan diri dari pernikahan, tentu dia tak sampai hati. Tapi ini dialami Nabi. Kedua anaknya, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Ummu Jamil, Arwah binti Harb ibnu Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Namanya Arwah, tapi panggilannya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Teror fisik, menebarkan duri-duri dan kotoran di jalan yang dilalui Nabi. Mana jalan yang selalu dilalui Nabi? Tebarkan kotoran, nonta, duri-duri. Makanya satu surat khusus untuk keluarga ini. Suaminya tabat siada abi lahabi wa taba. Pekerjaannya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Istrinya wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fijidiha hamlum mimmasad. Memang keluarga ini luar biasa. Ayat-ayat kisah teror. Ayat-ayat ini kalau kita baca, renungkan baik-baik, ini semua cerita tentang teror yang dialami Nabi. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf mengejek, mengumpat, pencela Rasulullah. Saudaranya bernama Ubay bin Khalaf meludahi wajah Rasulullah SAW. Maka ketika imam membaca ayat itu, renungkan dengan baik. Wailul likulli humazatin lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addada. Apa kerja mereka? Jama'a malan, mengumpulkan harta. Wa 'addada, kumpul hitung, kumpul hitung. Datang Nabi, mereka caci, sumpah serapah, bahkan meludahi wajah Nabi. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim. Sembilan sifat Al-Aqnas ibnu Syarik Al-Thaqafi. Itu kronologisnya, ada orangnya semua itu. Apa arti ayat ini? Banyak mencela, pergi ke sana kemari menyebar fitnah, fitnah, fitnah. Zaman dulu orang kalau menyebar fitnah masuk rumah ini, fitnah masuk. Sekarang enggak, share Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Andai mereka ini dulu hidup zaman sekarang, banyak paketnya ini, 5 giga, 8 giga. Banyak menghalangi orang buat baik. Siapa mau buat baik? Siapa mau masuk Islam? Halangi, halangi. Melampau. Tengok sistem kerjanya pas gaya kerja Ahokers. Ini otak-otaknya semua. Ini semua. Semua ada. Ada. Zaman berganti, musim berubah. Tokoh-tokoh yang membela Islam bunuh karakternya. Apakah ada tokoh itu yang anaknya? Mungkin ada, kita tak mengerti. Mereka tak pernah mengadu. Tokoh-tokoh Islam itu hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wala salla. Mereka tak mau percaya dan tak mau salat. Siapa itu yang dimaksud? Abu Jahal. Mendengarkan bacaan Quran tapi tak mau percaya. Kalau ada orang salat dihalanginya. Pernah Nabi salat di samping Ka'bah, diajaknya anak-anak muda, cekik kepala, rungkup pakai kain hitam, diikat, disiramkan kotoran unta. Fala saddaqa wala salla. Apa strategi yang dilakukan Rasulullah? Pertama, perlu markas Islamic Center, pusat kajian Islam. Di mana? Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan. Inilah perlunya sekretariat. Ini dalil bagi adik-adik yang buat remaja masjid. Kami bingung nih Pak, tak ada sekretariat. Ini dalilnya. Sekretariat IRMA, FSRMM,
Sekretariat Fodamara. Nah, dari ini dalilnya. Minta mereka dapat satu, bersedekah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dua, mencari peluang baru. Amati, mikir, kira-kira kemana kita pindah? Dunia ini tak sempit, luas. Maka muncullah ide, sebagian sahabat mengungsi ke Habasyah. Habasyah itu Abyssinia. Di mana itu sekarang? Ethiopia, Afrika. Dari Makkah menyeberang turun ke Yaman, dari Yaman menyeberang Laut Merah, Djibouti, dari Djibouti masuk. Kalau ke atas Mesir, dari Makkah naik ke Yordania, menyeberang Laut Merah ke Mesir. 2 hari 2 malam naik kapal laut. Mereka dulu naik onta, menyeberang laut naik bahtera. Umur 45 tahun Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Bulan Rajab tahun kelima kenabian, 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Ketuanya Utsman bin Affan dan istrinya bernama Ruqayyah. Istri Nabi, anak Nabi yang dipaksa cerai dari anak Abu Lahab, dinikahi oleh Utsman. Mereka hijrah, 12 orang. Tak tahan lagi. Tak tahan lagi di Makkah. Luar biasa tekanan. Maka cari tempat baru. Mana? Hijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jadi kalau ada di antara kita yang ke Pekanbaru ini hijrah, jangan berkecil hati. Hijrah mencari nafkah, hijrah mencari hidup. Mereka dulu hijrah melepaskan diri dari tekanan. Hijrah kedua, ini lebih banyak. 83 laki-laki, 19 orang perempuan. Rombongan kedua hijrah ke Habasyah. Celakanya orang kafir Quraisy ini. Di tempat hijrah itu pun mereka kedatangi juga. Bayangkan itu jauhnya. Dari kota Makkah turun ke Yaman, 1 bulan naik unta, masih rata syahrin. Menyeberang Laut Merah, masuk ke Djibouti, masuk ke Afrika. Mereka ikut juga datang. Siapa nama orangnya yang datang? Amr bin As. Loh, Amr bin As itu kan sahabat Nabi, Pak Ustaz. Ini masih CD1. Belum masuk Islam dia. Amr bin As nanti belakangan masuk Islam. Amr bin As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah mengejar, menjumpai raja Ethiopia yang baik bernama Najasyi. Najasyi, ya, itu rombongan yang datang dari Makkah itu jangan kamu terima. Itu jahat itu perampok itu. Najasyi orang bijaksana. Dia mendengarkan ucapan Ja'far bin Abi Talib, saudara kandung Ali bin Abi Talib, saudara sepupu Nabi. Lalu dia tanya, Ja'far, ya, bagaimana Muhammad itu? Muhammad orangnya baik, orangnya santun. Pertanyaan Najasyi, apa pendapat Muhammad tentang Yesus? Karena Najasyi agamanya Kristen Ortodok. Ja'far terdiam. Dia hanya membacakan Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jangan bayangkan Ja'far hijrah bawa Quran. Quran belum ada. Quran itu ada di kepalanya. Sekarang belum ada orang nanya kita, apa pendapatmu tentang Isa? Sebentar dia mencari yang berikutnya. Ja'far langsung membacakan itu, meleleh air mata Najasyi. Kenapa? Karena yang dibacanya itu surat Maryam yang bercerita tentang kelahiran Isa AS, Najasyi Islam. Mana dalil Qur'an Najasyi Islam? Ketika Najasyi meninggal, Nabi salat jenazah, tapi jenazahnya tak ada. Maka salat itu disebut dengan salat ghaib. Keluarga meninggal di Jakarta, Surabaya. Mana jenazahnya? Tak ada. Salat ghaib. Apa dalil salat ghaib? Nabi salat ghaib ketika Najasyi meninggal dunia. Salat ghaib hanya ditujukan orang Muslim. Najasyi masuk Islam. Umur 46, 6 tahun perjalanan dakwah, 3 tahun diam-diam, 3 tahun tertekan sampai pindah. Ada cahaya kecil, ibarat dalam gelap nampak ada secercah cahaya. Apa itu? Hamzah masuk Islam. Hamzah yang bergelar setelah masuk Islam Asadullah. Asad, singa. Asadullah, singa Allah. Apa sebab dia masuk Islam? Abu Jahal memukul Nabi di atas Bukit Safa hingga berdarah kepala Nabi. Bukit Safa,
melihat keponakannya dipukul, ayah Nabi, abang dia, abang kandungnya, ini keponakan, berani dia mukul. Hamzah merasa terhina. Jadi saat itu motivasinya bukan iman, tapi kesukuan. Keponakan saya dia pukul, berani dia. Maka dia datang menemui Abu Jahal dan memukul balas dengan busur panah. Gimana rasanya dengan busur panah itu? Pergi ke Al-Falah cari busur panah yang mana pukul yang kepala. Pukulnya kepala Abu Jahal. Tahu-tahu rasa itu. Masuk Islam ya. Makin terang lagi cahaya. Tahun umur Nabi 46, secer cahaya-cahaya datang, ditambah lagi cahaya yang terang benderang. Bulan Zulhijjah, tahun ke-6, Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar agak terlambat sedikit dari Utsman, Ali dan Abu Bakar. Umar bin Khattab masuk Islam, gembira semua. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tolong Islam ini supaya masuk Islam dua Umar. Umar yang mana? Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, ya Allah, tolonglah masuk Islam dua Umar ini. Dua Umar nilai, ya Allah, masuk Islam. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Umar bin Khattab, inilah dia. Masuk Islam Umar bin Khattab. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mampu salat di samping Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Selama 6 tahun kami tak sanggup salat di samping Ka'bah. Salat sunyi rumah. Nah, jadi kalau ada jamaah sini tak pernah ke masjid itu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa kau tak ke masjid? Umar bin Khattab belum masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, barulah mereka berani sholat ke masjid. Kenapa? Karena kepala preman sudah masuk Islam. Umar bin Khattab kekar pemenang juara gulat setahun setiap tahun di Pasar Ukas. Juara bertahan. Baca Quran, tak ada orang berani baca Quran dengan suara keras sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, berani mereka. Dua sekali dalam tahun itu. Hamzah dengan Umar Ibn Khattab. Akhirnya pertolongan itu datang. Mulailah, kalau tidak bisa dengan cara keras, kalau cara keras, ini singa Allah sudah siap, Umar sudah siap, Hamzah sudah siap, maka dengan cara lunak, tawaran damai. Cerita berganti, musim berubah. Dari dulu sampai sekarang cara itu begitu saja. Isu, teror, kalau tak mempan, tawaran. Mahkota, harta, wanita. Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Aswad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, As bin Abi Sami mengajak beribadah. Muhammad, kami sudah capek. Jadi gimana? Gimana kalau kita ganti-gantian aja lah. Kami sembah Allah sebulan, habis itu kau sembah Tuhan kami sebulan. Deal or no deal? Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Tak mempan, tawaran damai tak laku. Damai tak laku, kumpul lagi mereka, lebih keras lagi daripada itu. Umur 47, dahsyat. Tahun embargo. Tidak lagi di embargo Muhammad sendiri, satu suku. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib di embargo. Apa embargonya? Tidak boleh ada pernikahan. Bani yang lain tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah, anak Hashim. Seluruh Bani Hashim, Hashim anak Abdul Muttalib. Seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh ada orang Arab yang menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak boleh ada transaksi jual beli. Tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh interaksi sosial. Tidak boleh masuk ke rumah mereka. Tidak boleh bicara dengan mereka. Sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ditulis, ditempel di dinding. Yang nulis itu siapa? Baghid Ibnu Amir Ibnu Hisham. Nabi mendoakan dia. Ya Allah, laknat si Baghid ini. Lumpuh tangannya. Itu dalil boleh melaknat orang. Jadi kalau ada
yang suka menulis-nulis gini, share-share, adoakan, lumpuhkan jempolnya Allah. Besok tak bergerak lagi. Di masa sulit ini Abu Thalib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Ini genting ini. Abu Thalib itu juga lah yang menolong. Ini keponakan, ayahnya saudara kandungku. Anak ini tunggal, dari kecil sudah kujaga. Maka dia takut ini terbunuh. Kemana-mana Nabi, dia selalu bersama. Sampai tempat tidur Nabi pun dijaga. Begitu cinta Abu Thalib. Dia memerintahkan Rasulullah agar tidur di tempat tidurnya. Muhammad, jangan tidur sendiri. Umur Nabi sudah 47 tahun. Kau tidur di sini, karena mungkin mereka akan mengutus pembunuh di tengah malam. Dia perintahkan anak-anaknya mengawal Rasulullah. Anak-anakku, Ali, Ja'far, yang lain, kawal saudara kalian ini. Karena Nabi SAW tak punya saudara kandung laki-laki. Ali bin Abi Thalib itulah saudara dia. Ja'far bin Abi Thalib itulah dia. Anak-anak ini dah di luar. Umur 50, 3 tahun lamanya embargo itu. Kertas embargo tersobek. Hisham ibnu Amr dari Bani Amir ibnu Lu'ay, dialah yang menobek, merobek kertas itu. Apa ini, kata dia? Dia cabut. Lalu kemudian, apa hubungan dia dengan Nabi? Lagi-lagi hubungan darah. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Berarti kalau begitu makcik Nabi sosok. Mak dia makcik Nabi. Masih keluarga Nabi SAW. Hubungan darah. Bangkit emosinya, dia marah, dia cabut itu. Habis embargo, cara lunak lagi. Lobi-lobi kafir musyrik kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini kuncinya. Maka kalau dia sudah tunduk, tunduk. Maka mereka mulai terus datang merayu dengan segala macam merayu. Ternyata ujian sekarang tidak datang dari kafir musyrik, tapi ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kalau susah tempat bergantung Khadijah, tempat mengadu Khadijah. Kalau tak Khadijah, Abu Thalib. Abu Thalib Khadijah. Di saat yang sama kedua-dua tempat bergantung itu patah. Putus. Tak ada lagi tempat mengadu. Kedua tempat berpegang itu patah. Abu Thalib dan Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn. Tahun duka cita. Apa hikmah di balik ini? Jangan bergantung kepada manusia. Allah ingin supaya kita hidup ini hanya bergantung kepada dia. La haula. Bergantung kepada paman, paman mati. Bergantung kepada istri, istri meninggal. Bergantung kepada harta, harta binasa. Bergantunglah kepada dia. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit dunia, maka katakan ya Allah. Apa sulitnya Allah menolong Nabi Muhammad? Mudah. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kenapa dia buat kehidupan Nabi ada naik ada turun? Supaya kita hidup ni manusiawi, bukan hidup malaikat. Hidup kita ni hidup manusia, bukan hidup malaikat di surga. Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Selama dengan Khadijah 50 tahun umurnya, 25 tahun lajang, 25 tahun menikah monogami, istrinya tunggal. Tak pernah menikah dengan perempuan lain. Setelah meninggal Khadijah, menikah dia dengan Saudah binti Zam'ah. Itu pun janda, karena suaminya bernama Sakran ibnu Imran wafat di Habasyah. Ini perempuan dia nikahi, Rasul menikahinya. Sedih di atas sedih. Pergi Taif. Di Taif ada suku Saqif. Dengan harapan orang Saqif mau menerima dakwah. Datang ke sana, ayolah kalian masuk Islam. Aku Muhammad SAW. Jadi tidak tablik akbar. Tapi ini tablik akbar ini datang belakangan. Dakwah person to person. Ngobrol, cerita. Menawarkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Mereka melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengusir, melempar, dilempar mereka dengan batu, dengan tulang unta, dengan kotoran, dengan duri. Akhirnya meleleh darah dari pelipis Nabi, bersembunyi Nabi di balik bukit. Inilah doa yang dia baca. Allahumma ya Allah, ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wahawani ala nas,
sekarang ini aku betul-betul hina di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, engkau Rabb tempat mengadu, tempat meminta semua orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkau Rabbku, ila man takiluni ila ba'idun yatajahamuni, kemana lagi aku bersandar kalau bukan kepada engkau, apakah ke tempat yang jauh tempat aku merasa asing. Am ila aduwin malaktahu amri, apakah kepada musuh datang gini Allah. Ilam yakun bika alaiya radhun fala ubali, andai engkau tidak murka kepada aku, asalkan dengan engkau saja yang marah, seisi dunia yang marah, fala ubali, aku tak peduli ya Allah. Walakin afiatuka ya awsahwi, yang paling penting adalah rahmat dan ampunanku ya Allah. A'udhu binuri wajhika alladhi asrafat lahu zulman, aku berlindung kepada engkau dengan cahaya kemuliaanmu yang dapat menerangi segala yang gelap. Wa salaha alaihi amrud dunya wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunzala bi ghadabuk aw yahillu alayya sahatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Selesai doa itu dia ucapkan, datanglah malaikat penjaga segala bukit, malakul jibal. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar kutimpakan ke suku Saqif. Darah masih menetes, doa baru selesai, datang malaikat. Mana yang paling besar ya Muhammad, biar kutimpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang menyembah Allah, tak mempersekutukan Allah. Bayangkan, darah sedang menetes, tiba-tiba malaikat datang. Bukit mana? Abdul Somad, bukit mana? Saya tunjuk. Itu. Nabi malah mendoakan, keluarkan dari tulang sulbi mereka. Ayahnya jahat, datuknya jahat, tapi cucunya kan tidak. Keluarkan. Doa Nabi dikabulkan Allah. Taib itu sekarang 100% muslim. Nama-nama suku yang menolak, ini daftar yang menolak, menolak semua. Nabi datang ke sini, tolak, datang sini, tolak, datang sini, tolak. Semua ini didatangi Nabi satu-satu. Karena mereka ini masyarakatnya kesukuan. Datang kepala suku ini, tolak, datang suku ini, tolak, tolak, tolak. Pelipur lara. Setelah jatuh sejatuh-jatuhnya, meninggal paman, meninggal istri, jatuh, hina, dinaikkan Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Isra, ini mi'raj. Ini ayat Isra, ini ayat tentang mi'raj. Isra mi'raj satu sisi membahagiakan, di sisi lain makin menjatuhkan. Karena mereka menuduh Nabi gila. Beberapa orang menerima dakwah. Mereka di luar Makkah. Suaid ibn Samit, Iyas ibn Mu'adz, Abu Dhar al-Ghifari. Ini yang terkenal. Abu Dhar al-Ghifari, Tufail ibn Amr al-Dawsi, dan Dimas al-Azdi. Ini Dimas al-Azdi. Mereka masuk Islam, tapi bukan orang Makkah. Orang datang dari jauh, mendengar berita, datang. Yang didatangi tak masuk Islam, yang tak pernah dikunjungi malah masuk Islam. Kita pun selalu dalam kehidupan ini. Yang kita usahakan tak berhasil, yang kita tanam, kita pupuk, yang tak ditanam malah. Artinya apa? Engkau buat saja. Ente buat aja. Masalah hasilnya Allah Ta'ala. Ini tak didakwahi, malah datang bersyahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka datang dari luar Makkah. Umur 51. Fajar baru datang menyingsing dari negeri bernama Yathrib, tepat di musim haji. Musim haji Zulhijjah, datanglah orang-orang dari Yathrib. Inilah orang pertama yang masuk Islam dari Madinah. As'ad bin Zurarah, Auf ibn al-Harith, Rafi' ibn Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir ibn Abdullah. Nah, ini mereka datang. Mereka sudah lama dengar tentang Nabi Muhammad, berita-berita-berita. Pas musim haji, mereka datang 8 hari 8 malam mereka naik onta sampai ke Makkah. Dan pada saat di Aqabah
Ini mereka bulan Syawal tahun ke-11 kenabian. Ini mereka masuk Islam. Lalu kemudian di umur 51 ini Nabi menikah dengan Aisyah. Menetap bersama baru pada setelah hijrah. Menikahnya sebelum hijrah. Umur 52 Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bai'an Aqabah. Kenapa disebut dengan bai'an Aqabah? Karena terjadinya di tempat melontar jumrah Aqabah. Musim haji tahun ke-12 kenabian. Terdiri dari 12 orang. 5 orang yang hadir di tahun yang lalu, yang 5 tahun lalu ditambah lagi yang 7 ini. Tahun lalu ada ini yang 5, satu tak ikut, ditambah lagi 7. Dengan itu 12 orang. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Setahun sebelum Nabi pindah, sudah diutusnya orang duluan. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab, pergi ente ke Madinah, dengan 12 orang ini, ajarkan mereka Islam. Jadi jangan bayangkan Nabi datang ke Madinah, kata orang Jawa, ujuk-ujuk. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba datang. Dah, penuh dengan persiapan. Tahun pertama, nih. Tahun kedua, nih. Diutus. Ini bunyi teksnya. Ta'alau. Sini. Bai'uni. Kalian bai'an aku. Ala antusriku billahi syai'a. Jangan persekutukan Allah. La tasriku. Jangan mencuri. La tasnu. Jangan berzina. La taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak kamu. La ta'tu bibuhtanin. Jangan sebar isu-isu. Dan sampai akhir. Nah, ini larangan-larangan. Jangan begini, jangan begini. Udah. Ini yang disebut dengan bai'at. Sekarang banyak aliran-aliran pakai bai'at. Ente ngaji sama Ustaz Somad, udah ada bai'at? Tak ada. Itu tak sah Islamnya itu. Bai'at ke guru kami. Kalau tak bai'at, besoklah aku bai'at. Tapi jangan lupa bawa mahar 500 per kepala. UUD, ujung-ujungnya duit. Bai'at itu sumpah setia. Mereka 12 orang bersumpah setia di hadapan Nabi SAW di bai'at, bai'at Aqabah. Umur 53 Nabi, bai'at Aqabah 2. Musim haji tahun ke-13 kenabian. Jumlah peserta yang membai'at Nabi ramai. 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Perempuan yang ikut bai'at namanya Nusaibah. Yang satu lagi Asma binti Amr. Apa isi bai'atnya? Nih. Alasam'i, kami mendengar. Wa ta'ah, kami patuh. Fin nasyat wal kasal, dalam keadaan semangat maupun lemah. Untuk menolong dalam keadaan sulit, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kami akan menolong dakwahmu dalam sulit maupun senang. Kami akan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai habis. Nabi mengangkat para mentor kalau sekarang. Jadi jangan bayangkan dakwah Nabi itu tak pakai strategi. Diangkat Nabi ini 9 orang dari suku Khazraj, 3 orang dari suku Aus. Kalian balik, ini mengkepala, ini ketua, ini ketua, ini ketua, penanggung jawab. Antum ala qaumikum, kalian terhadap suku kalian, bima fihim kufala, kalian menjadi penanggung jawab. Kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Sebagaimana Nabi Isa punya murid-murid hawariyin, begitu pula lah keadaan kalian. Wa ana kafilun ala qaumi, saya penanggung jawab utama, di bawah itu ada ini manajemen strategi Nabi. Jadi tak bisa main sendiri, one man show. Ada pimpinan tertinggi, di bawah itu diangkat ketua-ketua yang akan bertanggung jawab pada suku masing-masing. Setelah semuanya ready, siap, barulah Nabi hijrah. Hijrah Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian. Tepatnya 12 September 622 Masehi, rapat 14 kepala suku di Darun Nadwah. Apa hasil rapatnya? Muhammad harus kita bunuh habis. Tak ada cerita lagi. Ini sudah kacau ini. Ini sudah hancur Makkah ini sudah gara-gara dia. Maka dia harus dibunuh. Maka Kamis malam Jumat Rasul pergi bersama Abu Bakar menginap di Jabal Thawr 3 malam. Ahad malam Senin bertolak menuju Yasrib. 3 malam transit langsung berangkat. Strategi lagi. Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi tidur di tempat tidur. Abu Bakar Siddiq menemani di Jabal Thawr. Asma binti Abi Bakar ngantar makanan.
Abdullah bin Abi Bakar bawa berita, update berita, harus diupdate, jangan sampai ketinggalan berita. Amir bin Buhairah gembala kambing, pura-pura gembala kambing di bawah. Kalau ada macam-macam kasih kode Abi Bakar. Abu Urayid guide, penunjuk jalan. Job description. Jangan bayangkan hijrah itu langkah kaki kanan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kun fayakun, terjadilah. Bukan begitu. Ini perlu kita belajar tentang ini. Walaupun agak rusak konsentrasi kita sedikit mencium bau gulai kambing ini. Saya tak dikasih tahu kalau malamnya ada ini. Kalau tahu gini tak saya buat slide-slide ceramah. Bagus ceramahnya tentang akikah aja. Itulah akan datang kalau ngundang saya kasih tahu acara apa. Umur 54 tahun Nabi pun hijrah. Hari Senin Rabiul Awal 23 September sampailah dia di tempat bernama Quba. Menginap 4 malam di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat bertolak ke Yathrib, sholat Jumat di kampung Bani Salim. Ini dalil boleh sholat Jumat di tanah lapang walaupun masjid ada dalam keadaan tertentu. Jumat 12 Rabiul Awal 27 September 622 sampai di Yathrib. Lahir 12 Rabiul Awal sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Bedanya hari Senin lahir sampai hari Jumat. Apa yang dilakukan Nabi pertama kali? Rekonsiliasi. Bangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan penduduk Madinah. Aus, Khazraj, kelahi. Saudara, Muhajirin datang dari Makkah, dia orang Madinah. Saudara, orang Muslim dengan orang Yahudi. Saudara, maka lahirlah rekonsiliasi yang disebut dengan Piagam Madinah. Apa isi Piagam Madinah itu, Pak? Nih, 1-12. Jangan ditengok lama-lama, kunang-kunang. Kalau dalam mengenai Piagam Jakarta, mirip Piagam Madinah, ya, kebersamaan. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad datang ke Madinah bawa pedang, masuk Islam, lalu pancung kepalanya. Tidak, bukan begitu. Nabi mengatakan, Yahudi, coba lihat, inna bainahum an-nasr. Orang Yahudi sama orang Islam saling tolong-menolong. Alaman haraba hadhihi shahibah. Siapa yang memerangi perjanjian damai ini, kita sama-sama tolong-menolong. Jangan sampai kita diusai. Barulah kata mereka berkhianat. Mereka yang mengkhianati perjanjian ini, baru Nabi bertindak. Nabi itu bukan action, Nabi itu reaksi. Tapi Islam mesti paham ini. Jangan kita tak bisa bela Nabi kita. Nabi kalian datang usir orang yang dulu dipancutnya kepalanya. Itu terjadinya kapan? Tahun pertama Nabi pindah damai. Allahumma anbas, salam. Ya kalau Islam salam, nanti belakang baru terjadi pengusiran. Perjanjian. Dimanapun asal orang pengkhianat, memang hukumannya harus mati. Masalah dan solusi. Muncul masalah. Di Makkah ada masalah, ya. Pindah ke Madinah muncul masalah. Hidup di tempat masalah. Takut menghadapi masalah jangan hidup. Takut hidup mati saja. Orang-orang kafir Quraisy Makkah tetap. Sudah dauh pun tetap mereka datang memerang. Turun ayat. Coba tengok. 13 tahun selama di Makkah tak ada perang. Tidak ada ayat perang, tak boleh. Jangan katakan Islam itu perang. 13 tahun, mana ada perang? Tak pernah Nabi mengatakan, ayo ambil parang kita. Tidak ada. Sampai turun izin perang. Ini dia. Surat Al-Hasyiyah 39. Uzina diizinkan. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Orang-orang yang dibunuh. Zulimu, mereka dizalimi. Uzina, diberi izin. Mereka diberi izin, kenapa? Kutilu, karena mereka dibunuh. Zulimu, karena mereka dianiaya. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah kuasa menolong mereka. Muncul 4 pasal. 1, kafir Quraisy Makkah adalah kafir harbi yang wajib diperangi karena mereka telah membunuh, mengusir dan mengganggu. 2, orang Yahudi yang berkhianat dijatuhi hukuman. 3, Nasrani yang memusuhi kaum muslimin diperangi hingga mereka membayar jizyah, pajak. 4,
Yahudi, Nasrani, musyrik yang masuk Islam tidak boleh diganggu. Maka muncul istilah zimmi dan harbi. Zimmi, saudara kita, tetangga kita, walaupun tak seagama. Harbi, orang yang memusuhi kita, wajib dipancung kepalanya. Ini beberapa peperangan sejak diwajibkan perang, jihad, dakwah dengan jihad bedakan. Muncul perang satu Ramadan, ini tahun pertama. Pertama berada di Madinah, ini perang. Ada yang 30 orang, ada yang 60 orang, ada yang 70 orang, ada yang 200 orang. Ini 200 mulai ramai pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua, kita mulai urut satu-satu, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun kedua hijrah, bulan Safar, perang. Bulan Rabiul Awal, tahun kedua. Perang yang terbesar adalah perang Badar. Wah, ini tahun kedua. Tahun Badar, bulan Ramadan, Badar. Ini pelajaran apa? Ramadan bukan bulan tidur. Ramadan adalah bulan jihad. Berapa jumlah kaum muslimin? 313 sampai 319. Hasilnya 50 ribu dinar, 1 dinar 4,25 gram, 1 gram emas 4,25 gram, 500 lebih kurang 2 juta, 2 juta kali 50 ribu sama dengan 100 M. Tahun kedua itu, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang 100 miliar. Apakah perangnya itu hadiah dari Allah? Pakai strategi. Pertama, berkemah di dekat oase agar mampu menguasai persediaan air. Sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, ya, apa ada wahyu di mana kita berkemah? Tak ada wahyu. Kalau gitu kita kemah di sini, ya Rasulullah. Supaya apa? Supaya air kita kuasai. Kita sudah menang 1-0, nanti musuh airnya habis, kemana dia? Dua, keluar dari kemah di awal waktu. Ini Nabi mengajak, besok pagi-pagi kita keluar. Medan perang, mana matahari terbit, sana kita berkemah di sana. Berkemah tempat matahari terbit, supaya ketika matahari muncul, mata musuh silau, sudah menang 2-0. Tiga, kita mesti tahu jumlah musuh itu berapa, maka dijaga tempat air. Malam-malam datang kafir musyrik ngambil air, ditangkap, diinterogasi. Kebetulan yang ngambil air itu kan biasanya tukang masak. Berapa ekor unta kalian potong setiap hari? Tanya dia. Ente yang masak? Iya. Berapa yang kalian potong unta? Kata dia antara 9 sampai 10 ekor. Langsung Nabi ngambil kesimpulan. Berarti jumlah mereka 900 sampai 1000 orang. 300 melawan 1000 orang. Nabi berdoa dari Isya sampai subuh. Salat Isya malam itu, malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, Nabi berdoa dari Isya sampai subuh. Jatuh sorban burdahnya, datang Abu Bakar menaikkan ke pundaknya. Berhentilah ya Rasulullah, tidurlah, besok kita perang. Kata Nabi, tidak, sampai salat subuh. Itu menunjukkan Nabi fisik luar biasa. Berapa umur Nabi waktu itu? 55 tahun. Hari ini umat Muhammad 55, sedang ke rumah sakit, baru mendapat surat keterangan dokter. Apa pertolongan Allah? Pasukan malaikat turun, turun hujan menguatkan kaki mereka. Abu Jahal mati, mampus juga Abu Jahal itu. Baru puas saya, dari tadi saya menahan-nahan Abu Jahal. Dah, bulan Syawal tahun kedua, Bani Qainuqa berkhianat. Nih, Yahudi pertama yang pengkhianat, Bani Qainuqa berkhianat. Usir, pengusiran Bani Qainuqa dipimpin Hamzah, singa Allah, Abdul Muttalib. Tahun ketiga, inilah dia peta perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin kalah. Tahun dua melambung menang, tahun ketiga jatuh. Hidupnya ada pasang surut. Ini Jabal Rumat namanya. Jabal Rumat, Rumat artinya pasukan pemanah. Bukit yang besar-besar ini disebut Uhud. Ahad artinya satu. Ahad, 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 ahad. Kalau bersatu ini Uhud namanya. Uhud, Uhud, Uhud. Jadi kalau kita tegak di Jabal Rumat yang kecil ini, nampak bukit besar, itulah Uhud, Uhud. Jadi kadang penunjuk ini salah. Bapak Ibu, kita sedang berada di Jabal Uhud. Bukan itu Jabal Uhud. Jabal Rumat, pasukan pemanah. Ini pasukan kaum muslimin. Ini pasukan musyrik berhadapan. Ini air. Wadi, lembah tempat air. Banyak air di sini. Kata Nabi,
Pasukan pemanah kalian di atas ini, 70 pemanah. Kalian memanah dari atas ke bawah. Itu yang kemarin praktik memanah ke bawah. Tidak gua gitu kan. Nanti jatuh ke mana? Kepada orang kafir. Jatuh, supaya panahnya jatuhnya kemari. Nah, jatuh. Apapun yang terjadi, kalian jangan turun. Kalau aku di bawah ini menang, kalian jangan turun. Kalau aku kalah, kalian jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun. Ketika pasukan Nabi di bawah menang, pasukan pemanah turun berebut harta rampasan perang. Ketika pasukan pemanah turun, pasukan musyrik berputar dari belakang bukit, memerangi pasukan Islam. Meninggal, itulah, disitulah meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau orang pergi umrah paham kisah ini, menangis dia di atas bukit. Yang sekarang tak ada menangis. Tak paham dia cerita itu apa yang ada di situ. Naik orang naik, dia turun orang turun. Suwarun haqiqiyah li mauqi'i ghazwati Uhud. Inilah gambar hakikat kebenaran tentang perang Uhud tahun kedua. Meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggal Hamzah pada peperangan ini. Setelah kafir musyrik pulang, Nabi mencari jenazah Hamzah. Karena Hamzah lah sinar pertama Islam bangkit. Dia cari makam paman, jenazah pamannya itu. Dia tengok telinganya digunting, hidungnya mereka potong, mereka tusuk pakai benang, mereka jadikan buah rantai liontin. Jubahnya robek, ditengok rupanya jantungnya sudah hilang, dikunyah oleh Hindun dendam kesumat. Nanti kalau Hamzah mati akan kukunyah. Menangis Nabi, meleleh air mata Nabi, maka dimakamkan di pemakaman ini, makam Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggal tahun 3. Tahun keempat, Nabi mengirim da'i. Dikirim da'i ke desa tertinggal. Dikirim da'i, jatuh duka. Tahun 3, perang Uhud kalah. Tahun 4 da'i dikirim, meninggal da'i yang dikirim itu dibunuh. Itulah Nabi berkunut satu bulan, kunut nazilah. Kunut subuh sudah ada dari awal. Kata Imam Ash-Shafi'i dalam kitab Al-Umm, dari awal kunut subuh sudah ada. Tapi ketika muncul musibah ini, disitulah Nabi menambahkan laknat dalam kunutnya. Allahumma la'an ri'il lakwan wa usaya, laknat mereka ya Allah, laknat mereka ya Allah, matikan mereka ya Allah. Itu dalil boleh melaknat dalam doa kunut. Ditambah lagi Yahudi mani nadir berkhianat, sudah dua. Jadi tak serentak Yahudi itu berkhianat. Pengkhianatan pertama Bani Qainuqa, tahun keempat Bani Nadir berkhianat, mereka pun terusir. Bani Qainuqa sudah, Bani Nadir sudah, tinggal dua Yahudi lagi, Bani Quraizah dengan Bani kampung Khaibar. Tahun kelima, perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Kenapa parit? Salman punya ide. Ya Rasulullah, ya kami kalau di Persia perang itu kami kali parit. Dibuat paritnya dalam, lebar, kira-kira kuda tak bisa melompat. Oke lah. Itu gali. Itu dalil ada pendapat orang. Nabi tidak otoriter. Nabi tak diktator. Pendapat orang diterima. Supaya kuda tak melompat. Disebut juga dengan perang Ahzab. Partai-partai. Kenapa? Karena empat partai bersatu. Partai Yahudi. Partai kafir Quraisy, partai munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, partai musyrik Madinah. Empat partai bergabung, aliansi partai-partai. Jadi kalau sekarang pun partai-partai beraliansi, jangan terkejut, itu cerita lama. Berkhianat Bani Quraizah, komplit pengkhianatan Yahudi. Bani Qainuqa sudah, Bani Quraizah sekarang berkhianat, terusir dari Madinah. Tahun ke-6, tahun ke-6 ini nampak berita baru. Malam itu Nabi mimpi. Dia dalam mimpi itu nampaknya bersama sahabat masuk ke Masjidil Haram ramai-ramai. Mencukur rambutnya. Pagi itu dia cerita. Ya ashabi, hai para sahabat, ya tadi malam aku bermimpi kita rasanya masuk ke Masjidil Haram. Apa kata sahabat? Itu pertanda kita harus ke sana ya Rasulullah. Ayo kita ke Makkah.
Itu beda sahabat Nabi dengan sahabat kita. Kalau sahabat kita, tadi malam aku bermimpi seolah-olah kita menaklukkan orang kafir. Alah, mimpi Ustaz aja itu, bunga-bunga tidur aja itu Ustaz. Kita harus ke Makkah. Maka Nabi pun pergi menuju Makkah. Berapa sahabat yang dia bawa? 1500 sahabat. Tapi gagal masuk Makkah. Kenapa? Kafir Quraisy tak memberi izin. Maka muncullah apa yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Muhammad, nanti belum bisa masuk. Kami masih berkuasa. Kalau gitu kita janji. Oke, janji. Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah nama tempat. Balik dari situ, Nabi mulai berkirim surat. Ini salah satu surat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah. Min Muhammad Abdullah Rasulullah. Min Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ilah ila Hirqal Azimur Rum. Ilaka Hirqal Heraklius Azimur Rum, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Selamat bagi siapa yang mengikuti hidayah. Tengok, dia tak pakai assalamualaikum. Kenapa tak pakai assalamualaikum? Karena tak boleh mengucapkan salam pada orang kafir. Amma ba'du. Amma ba'du ada tetap di ujung. Amma ba'du. Nah, ini stempel. Nabi tidak tanda tangan karena dia buta huruf. Di ujung ini stempelnya tulisannya Muhammad 3 baris. Stempel Nabi tulisannya 3 baris. Muhammad Rasul Allah. Di kelingking sebelah kanan Muhammad Rasulullah langsung di stempel. Pak RW kalau mau buat besok buat. Ada surat-surat. Jumpa di lampu merah pun bisa. Ini Pak surat mana? Dah. Itu menunjukkan Nabi bukan ustaz kampungan, tapi dia adalah raja bilateral, multilateral. Hubungan negara sudah dibangun. Raja-raja dia kirim, raja Romawi, raja Persia, raja Jazirah Arab, raja semua dia kirim mengajak masuk Islam. Dakwah dengan tulisan, dakwah dengan mulut sudah, dakwah dengan person sudah, dakwah dengan suku sudah, dakwah dengan tulisan. Yang nulisnya siapa? Sahabat Nabi. Tahun ke-7 Amar bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi mereka masuk Islamnya belakangan, tapi jadilah daripada tak Islam sama sekali. Perang Khaybar komplit, 4 Yahudi sudah. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Khaybar. Yahudi Khaybar terusir. 91 orang mati syahid. Nabi menikahi Yahudi. Istri Nabi ada Yahudi satu, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ketika diundang ke Khaybar, Nabi diracun. Nama yang meracun Zainab bintil Haris. Nama suaminya Salam bin Mishkah. Kawan sahabat Nabi yang di sebelah makan langsung meninggal dunia. Ketika Nabi makan, datang Jibril keluar. Nabi ingin, Allah ingin sahabat Nabi mati dalam keadaan syahid masuk surga. Diinterogasi si Zainab. Zainab, ya, kenapa kamu racun Muhammad? Kata Zainab, aku mau ngetes. Dia Nabi asli apa Nabi palsu? Jahat Yahudi. Kemudian Nabi melaksanakan umrah tahun ke-7. Tahun ke-6 umrah Hudaibiyah gagal. Maka tahun ke-7 dia ganti dengan umrah qada. 2000 orang sahabat berhasil masuk. Tawaf, sa'i, tahallul, umrah qada. Tahun ke-8 perang Ghazwah Mu'tah. 10 Ramadan tahun ke-8 Fathu Makkah. Nabi membebaskan kota Makkah. Ini yang paling ramai. Tahun ke-6 1500. Tahun ke-7 2000. Tahun ke-8 Nabi membawa 10,000 orang sahabat. Dan Nabi menetap di Makkah selama 19 hari. Kemudian dia melaksanakan umrah dari Ja'rana. Makanya bapak ibu yang pergi umrah, ada dua tempat niat Makkah. Yang pertama dari Tan'im, yang kedua dari Ja'rana. Nabi dari Ja'rana. Sampai ke Makkah, panglima perang dipimpin oleh sahabat Nabi, dia cabutkan pedangnya, Sa'ad bin Ubadah. Tahun ke-3 kalian potong telinga sahabat kami Hamzah bin Abdul Muttalib, kalian belah jantungnya. Sekarang kami datang dengan membawa pasukan 10,000. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam.
Apa kata Nabi? Hadza yaumul malhamah. Hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Jadi jangan bayangkan Nabi datang membawa 10.000 pasukan lalu melampiaskan dendam ke Sumat. Tak ada. Nabi hanya menghancurkan berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, hancur semuanya. Dan setelah Ka'bah bersih, Bilal naik ke atas Ka'bah. Naik Bilal ke atas, azan. Bilal yang dulu diejek, Nabi ingin menunjukkan, dulu kalian mengejek Bilal, dulu kalian menjemur Bilal, ini dia orangnya. Bilal mengumandangkan azan di atas. Ketika mereka melihat Bilal, apa kata orang kafir musyrik? Berbisik, untung ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak azan. Bilal hitam. Kenapa yang hitam itu? Kenapa yang tidak diajaknya Ali? Kenapa tak Ali yang azan? Kenapa tidak sahabat yang putih? Nabi ingin menunjukkan inilah Islam, tidak melihat warna kulit orang. Nabi mengangkat derajat sahabat dan menetap Nabi di sana selama 19 hari. Tahun ke-10 mulai, inilah naiknya, puncak naiknya Islam tahun ke-8, bebas kota Makkah. Tahun ke-10, tahun utusan-utusan-utusan, 16 utusan-utusan. Ini diutus ke sini, diutus ke sini, diutus ke sini. Ali bin Abi Thalib diutus ke Najran. Karena orang sudah mulai gentar, takut, sebagiannya beriman, sebagiannya masih bertahan, tapi Nabi mengutus. Maka disebut dengan Amul Wufud. Tahun ke-10 Haji Wada. Satu riwayat menyebut 114.000, tapi riwayat ini menyebut, coba lihat, arba'ah wa arba'un alfan minan nas. Mi'at 100, arba'ah wa arba'un 44.000, 144.000 jamaah. Disitulah Nabi menyampaikan khutbah Haji Wada. Ini isi khutbah Haji Wada. Haji Wada. Saat itu ada satu ucapan Nabi yang terucap. Apa kata Nabi? Inni la adri, aku tak tahu. La'alli la alqakum, mungkin aku tak akan jumpa lagi dengan kalian. Ba'da ami haza, setelah tahun ini. Bi hazal mauqif, di tempat ini, abadan. Nabi naik ke atas Jabal Rahmah. Sahabat berkeliling, jumlahnya 144.000 menurut riwayat ini. Menurut Imam Abu Zur'ah, semua sahabat Nabi 114.000. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka banyak. Ada ucapan Nabi yang diingat sahabat setelah meninggal. Inni la adri, aku tak tahu. La alqakum ba'da ami, mungkin kita setelah ini tak jumpa lagi. Memang betul-betul tak jumpa. Itulah haji terakhir. Maka disebut dengan Haji Wada. Wada, selamat tinggal, habis. Bulan Safar tahun ke-11, Nabi pergi ke Bukit Uhud. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar. Bulan Safar pergi dia ke Bukit Uhud. Fasalla ala syuhada, dia mendoakan yang ada di Bukit Uhud. Allahumma ighfir lahum warhamhum kal muwaddi, seperti orang mau pergi jauh. Lil ahya, pada orang yang hidup dan yang mati. Seperti selamat tinggal ya, selamat tinggal. Suman sarafa ilal mimbar, setelah pulang dari Bukit Uhud, dia naik ke atas mimbar. Apa kata dia? Inni faratun lakum. Naik ke atas mimbar, aku siap memberikan syafaat untuk kamu kalian. Wa ana syahid, aku nanti akan menjadi saksi. Wa inni wallahi, saat dia di atas mimbar itu, nanti bapak, ibu, adik-adik yang pergi umrah, tengok mimbar di mihrab Nabi, di sampingnya ada mimbar. Disitulah Nabi tegak. Apa kata Nabi? Wa inni, dan aku wallahi demi Allah, la anzur ila haudi, aku sekarang melihat telaga. Tak masuk akal. Dia kan sedang tegak di mimbar. Kata dia, aku sekarang sedang melihat telaga. Dia sedang berada dalam dua dimensi. Telaga Padang Mahsyar. Itulah yang disebut dengan telaga Muhammad. Siapa yang minum di situ tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Amin ya Allah. Wa inni u'titu mafatih khazainul ardh. Aku sudah diberikan kunci-kunci segala muka bumi. Mafatihul ardh. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tak khawatir kalian syirik.
Aku tak pernah khawatir kalian syirik sesudah aku mati. Lalu yang dikhawatirkannya apa? Walakinni akhafu alaikum antanafasu fiha. Yang aku khawatirkan adalah kalian memperebutkan dunia. Betul. Yang dia ucapkan ini bukan bohong, bukan dongeng. Kalian menguasai dunia. Islam menguasai dunia. Mana yang tak dikuasai Islam? Sekarang orang-orang Islam sudah sampai, bahkan bisa menjadi wali kota di Eropa. Orang Islam menguasai Konstantinopel, dikuasai. Nampaknya saat dia berada di situ, dia bisa melihat bahwa Konstantinopel akan dikuasai Islam, Mesir akan dikuasai Islam. Padahal saat itu belum. Aku sudah melihat kalian akan berkuasa. Aku tak takut kalian musyrik. Yang ku khawatirkan adalah kalian akan berebut dunia. Malamnya dia pergi ke Waqi. Bulan Safar ini. Wa kharaja lailah, malamnya dia pergi ke Waqi, ini pemakaman Waqi. Apa kata dia? Assalamualaikum ya ahlul maqabir. Lihnalakum ma asbahtum fih. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Semoga kalian merasakan lebih ringan daripada yang dirasakan orang lain. Fitnah-fitnah telah datang seperti sepotong malam yang gelap, yang akhirnya mengiringi yang awal, yang akhir nanti jauh lebih buruk daripada yang awal. Fitnah Abu Jahal, fitnah Abu Lahab, fitnah kafir, fitnah. Tapi yang di akhir nanti lebih mengerikan. Dia sudah bercerita bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Apa kata dia? Inna bikum lahiqun. InsyaAllah kami menyusul kamu. Siangnya pergi dia ke Uhud. Malamnya pergi dia ke Baqi. Ziarah. Senin 29 Safar. Pada tanggal 29 Safar, Nabi mengantar jenazah ke pemakaman Baqi. Dalam perjalanan pulang, sakit kepalanya. Falamma raja'a, ketika pulang, wahuwa fit tariq, akadau sudah sakit kepala. Wattaqadil hararah, panasnya tinggi, suhu panasnya naik. Sampai panasnya terasa di atas kepala. Di bantal itu kalau dia duduk, terasa panas. Saking panasnya suhu badan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap salat selama sakitnya itu, berjamaah 11 hari tetap solat berjamaah. Panas pun tubuhnya, tetap dia datang solat berjamaah, solat berjamaah, solat berjamaah, solat berjamaah. Pekan terakhir sakitnya makin menjadi-jadi, Rasulullah dibawa ke rumah Aisyah, dibawa ke rumah Aisyah, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib, keduanya sama-sama sepupunya. Fadl anak Abbas, Ali dibopong, dibapah karena dia tak bisa berjalan. Kemudian Aisyah membacakan Al-Falaq, dibacakannya An-Nas, dibacakannya ayat-ayat doa-doa, kemudian ditiupkannya ke tubuh Nabi, kemudian ditiupkan ke tapak tangan Nabi. Itu maka kalau ada keluarga kita sakit, Fatihah, Qul Falaq, Qul Wallah, Qul Falaq, Qul Binas, tiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Aisyah mengambil tangan Nabi, Aisyah membaca, ditiupkannya ke tapak tangan Nabi untuk mengambil barakah. Raja al-barakah, mengharapkan barakah dari tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabu 7 Rabiul Awal. Suhu panas Nabi makin tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan. Fashtaddal waja' wa ghumiya, dia pingsan. Kemudian ketika dia sadar, dia minta tolong siramkan air. Mereka siramkan sab'un qirab, 7 qirbah. Tempat air waktu itu bukan ember, kirbah, kulit kambing yang dijahit, diisi air. Siramkan 7 kirbah, sampai turun. Kemudian dia keluar dari kamar. Keluar dari kamar, setelah merasa ringan, beliau pergi ke masjid, duduk di atas mimbar. Hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Inilah terakhir dia duduk di atas mimbar. Duduk dia di atas mimbar. Apa kata dia waktu di atas mimbar itu? Inilah yang dia ucapkan. Kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia, la'anallahu al-yahud wal-nasara, la'natullahu al-yahud al-yahud wal-nasara, la'natullahi al-yahud wal-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka meratakan kubur nabi-nabi mereka, dibuatkan kuil di atas. Nabi tak ingin makamnya diratakan lalu dijadikan kuil di atas.
lalu sholat di atasnya. Dan itu tak terwujud sampai sekarang. Adapun yang sekarang, makamnya dikasih tembok. Tak ada satupun orang yang sujud di atas makam Nabi. Ini dalil yang melarang, tak boleh. Lalu apa kata Nabi? La tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Jangan. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Kemudian dia masih tetap di atas mimbar. Masih hari Rabu itu. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah kucambuk. Sahabat sedang duduk semua. 5 hari lagi menjelang meninggal. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah kucambuk. Fahadha zahri. Ini pundakku. Falyastaqid minhu. Silakan cambuk. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah tersinggung karena cakapku, kasar cakapku, tersinggung perasaannya, waktu aku mau mencambuk kuda, mau mencambuk unta, dia ada di balik, kena pundaknya, sakit, dia tersinggung, dia mau balas, balas. Semua sahabat dia, tak ada satu pun membalas. Balaslah, ini harga diriku, balaslah, tak ada yang balas. Kemudian Nabi turun dari mimbar, dia salat zuhur. Kemudian setelah itu selesai salat zuhur, dia naik lagi ke atas. Kemudian ketika dia sedang duduk di atas mimbar, datang seorang laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Inna li indaka thalatha dirham. Ya Rasulullah, engkau ada utang 3 dirham. Waktu mencambuk tak ada yang mau mencambuk. Tapi masalah duit ingat mereka. Ya Rasulullah, ada utang 3 dirham. Kebetulan Fadl. Fadl terus bersama Nabi. Karena Fadl tempat Nabi. Yang Nabi tak bisa berjalan. Fadl dengan Ali. Fadl dengan Ali. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl, idfa' ya Fadl. A'tihi ya Fadl. A'tihi. Bayarkan Fadl. Jangan sampai di akhirat. Tengok. Nabi tak ingin mati dalam keadaan berutang. Nabi tak ingin menganiaya orang. 5 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kamis, 7 Rabiul Awal. Nabi masih memimpin solat. Sakit, panas, demam, tapi masih solat maghrib berjamaah. Waktu itu ayat yang dibacanya solat al-mursalat. Saat solat isya, sakit makin keras. Beliau tak dapat keluar memimpin solat isya. Habis maghrib, pulang ke rumah. Jarak dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter. Karena dia di kamar Aisyah. 22 meter. Isya dia tak bisa datang. Isya zada makin parah sakitnya. Aisyah, Nabi berkata, "Ashallan nas?" Ditanyanya Aisyah sama sahabat, "Apakah mereka sudah salat?" Kata sahabat, "Belum ya Rasulullah." "Wa hum yantaziruna." Salat isya waktu itu tak, sahabat tak salat isya. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. "Da'u lima," tolong ambilkan air. Badannya lemas, dia minta ambilkan air. Ambilkan air. Mereka bawakan air, faqtasala, mandi dia. Dia mau pergi, tapi ketika mau pergi fa'ughmiya, pingsan. Tak jadi dia salat isya. Suma afaqa, ketika dia sudah sadar ditanyanya. Ashallan nas, sudah salat isya mereka? Belum, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Mereka tak mau salat kalau tidak diimami Nabi. Waqa'a tsaniyan wa tsalitsan, 3 kali sampai begitu. Minta air, pingsan. Tak jadi. Sampai akhirnya inilah pertama kali Abu Bakar memimpin salat. Salat yang pertama kali dipimpin Abu Bakar adalah salat isya. Pada hari Kamis 7 Rabiul Awal. Abu Bakar, aku nampaknya tak bisa, engkaulah salat. Tertunda lama salat isya sampai tengah malam, maka Abu Bakarlah yang memimpin salat. Abu Bakar memimpin salat sebanyak 17 kali. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Karena Nabi meninggalnya duha menjelang zuhur. Kamis, isya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dihitung total 17 kali salat. Hari Sabtu 10 Rabiul Awal. Nabi mau keluar untuk salat zuhur. Tetap juga dia mau salat berjamaah. Nah, ini salat berjamaah ini memang tak ada tawar-menawar. Dari awal salat berjamaah, salat berjamaah, salat berjamaah. Padahal Abu Bakar sudah ditugaskannya, tetap juga dia datang. Falamma ra'ahu Abu Bakar salat zuhur,
hari Sabtu, ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, Abu Bakar ingin mundur ke depan, Nabi mengatakan, tidak, tetap engkau Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ajlisani ila jambih, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Tetap dia sholat dan duduk di samping Abu Bakar Siddiq. Hari Sabtu, hari Ahad, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad 11 Rabiul Awal. Hari Ahad itu semua di budak-budak hamba saya dibebaskan. Bebas, bebas. Kalian bebas. Tak lagi jadi budak hari ini. Bebas. Kemudian ada uang dia sitah atau sab'adanir, 7 atau 6 atau 7 dinar. Semua dikasih, diberikannya ke kaum muslimin. Wa wahaba lil muslimin aslihatahu, pedang, tombak, dia berikan semua. Semua senjata-senjata dia berikan semua. Baju besinya tak dia berikan, karena baju besinya tergadai di tangan orang Yahudi. Dia meminjam 30 sok gandum, 30 kali 3 kilo, 90 kilogram gandum. Masih ada utang Nabi SAW. Yang berperang dapat 100 miliar itu, kemana hartanya? Habis dia bagikan untuk fakir miskin. Nabi tidak miskin, Nabi tidak melarat, Nabi adalah orang kaya yang dermawan dan low profile. Subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi tegak, lalu dia singkapkan tirai kamar. Di sini posisi imam, di sini posisi mimbar, di situ posisi kamar Nabi. Lalu Nabi membukakan tirai, dia tengok kaum muslimin mau salat subuh. Kasyafa satra hujra Aisyah, dia buka tirai kamar Aisyah, dia tengok mereka mau salat subuh. Summa tabassam, senyum dia, senyum dia melihat salat subuh. Lalu kemudian mereka menyangka Nabi akan ikut salat bersama mereka, karena mereka melihat Nabi tegak, nampaknya Nabi akan ikut salat. Tapi kemudian rupanya Rasul memberi aba-aba dengan tangannya, pertanda lanjutkan salat kalian. Dia tak bisa tegak, dia tak bisa untuk berjalan ikut salat. Lanjutkan salat. Dia salat di kamar. Lalu kemudian Rasul SAW balik menutup tirai. Subuh hari Senin, Nabi tidak salat bersama sahabat, tapi dia salat di kamar Aisyah. Waktu duha, Nabi memanggil Fatimah. Dia panggilnya Fatimah. Lalu kemudian dia berbisik di telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Bisiknya pertama, Fatimah menangis. Bisiknya, Fatimah tersenyum. Aisyah bertanya, apa yang dibisikkannya Fatimah? Sarani, tadi dia berbisik. Fa'akhbarani, dia katakan, anni awwalu ahlihi yattabi'u. Sarani, dia berbisik pertama kali, annahu yuqbadu fi waja'ihi alladhi tufiya fihi. Kata dia, ini sakitku ini tak lama lagi wahai Fatimah, dan aku akan mati. Maka menangis Fatimah. Fabakaitu, lalu aku menangis. Summa sarani, berbisik dia yang kedua kali, dia beritahukan kepadaku, awwalu ahlihi, aku adalah orang pertama yang akan menyusul dia nanti. Cakapnya itu betul, karena 6 bulan sesudah ini Fatimah pun meninggal. Jarak antara Nabi dengan Fatimah meninggal 6 bulan. Nanti setelah ini engkau yang akan menyusul. Fadhahiktu, aku pun tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, Fatimah sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah, engkau adalah sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin semua perempuan di dunia. Lalu kemudian Fatimah menengok Nabi sangat sakit. Maka Fatimah mengatakan, wa qarab abah, oh alangkah sakitnya ayahanda. Apa kata Nabi? Laisa ala abika qurabun ba'dal yaum. Setelah hari ini tak akan ada sakit lagi Fatimah. Ini hanya sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada sakit lagi. Kemudian Nabi memanggil Hasan. Panggilnya Husain. Faqabbalahuma, dipeluknya Husain, diciumnya Hasan, diciumnya Husain. Wa awsa bihima khairan, sampaikannya berita, pesan yang baik-baik. Wa da'a azwajahu, kemudian dia sampaikan nasihat-nasihat yang baik-baik. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah,
Ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan, inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Ketika dia pingsan, ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar, dibukakannya kain penutup itu. Apa yang dia katakan? La'natullah alal yahud wa nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Pesan yang tak berhenti dia katakan, jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. La yabqaina dinani bi ardil Arab, tidak akan ada dua agama di bumi Arab, hanya ada satu saja, Islam. Terus dia ulang, terus dia ulang. Apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. Jangan lupa kalian, salat, salat. Wa ma malakat aymanukum, budak hamba sahaya kalian. Ada perempuan, ada laki-laki, jangan kalian aniaya, jangan kalian siksa. Kalau kalian sanggup seperti yang aku lakukan, bebaskan, bebaskan. Karara dzalika miraran, diulangnya beberapa kali. As-salah, as-salah. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum. Menjelang siang, lewat waktu duha, panas matahari terik, menjelang siang. Senin 12 Rabiul Awal, datang Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar membawa siwak. Abdurrahman masuk ke kamar membawa siwak. Lalu Aisyah melihat Nabi, matanya melihat siwak yang dibawa oleh Abu. Di situ Aisyah faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak itu. Siwak ini masih baru, belum berpakai, dilunakkannya ujungnya. Makanya Aisyah mengatakan, air liur yang terakhir bertemu dengan air liur Nabi adalah air liurku. Maksud dia, dia yang menggigit ujung itu, karena siwak kalau ujungnya kasar tak bisa dipakai. Dipakai Nabi. Lalu Nabi memakai siwak. Sunnah, Nabi ingin bersih, badannya bersih karena dia mandi, badannya bersih karena disirami air, tapi mulut dia mau bersih semuanya, menghadap Allah SWT. Alangkah indahnya mati dalam keadaan habis gosok gigi, habis mandi, habis berwudu, bersih. Lalu kemudian aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengangguk kepala. Lalu kemudian Rasul bersiwa. Rasul memasukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air. Diambil. Ada mangkok berisi air, dimasukkannya tangannya, diusapkannya ke wajah. Apa kata dia saat itu? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya mati itu ada sakarat. Sakaratul maut yang sangat luar biasa. Inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Menjelang siang Senin 12 Rabiul Awal, selesai bersiwa, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas. Tangannya mengangkat ke atas, menunjuk ke atas. Setelah dia menunjuk ke atas, matanya menatap ke atap kamar. Diangkatnya tangannya ke atas, matanya menatap ke atap kamar, lalu bibirnya bergerak. Kata Aisyah, aku melihat bibirnya bergerak. Dia mengucapkan, ma'alladzina an'amta 'alaihim an-nabiyina sidiqin. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, bersama dengan orang yang kau berikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang yang siddiqin, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang saleh. Allahumma firli, ampunkan aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini yang diulangnya tiga kali. Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiq. Waktu duha Senin, hari mulai manas 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ceritakan ke anak cucu kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya sampaikan ini belumlah seberapa. Baca buku-buku yang lain. Beli kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, karena kita tak akan cinta kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأعفال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم jadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama' bainana wa baina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami dengan nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.